dilawan, ya, tapi bukan dilawan pas. Dilawan lain, dilawan waktu lain. Ini nasib. Jadi aku sahaja pengen yang akan dibaikkan, jangan dikit. Selagi mana dia boleh membawa manfaat kebaikan kepada orang lain, kita kongsi. Ini kadang-kadang kita buka wangi je lah, wangi je lah, wangi lah. Saya semua penting sebab itu saya tidak dikenal, tidak dikendalikan untuk menjadi tuan tidak berkait. Sebagai orang itu Allah sebenarnya. Jadi sebab itu ilmu ini apa saja ilmu yang kita ada kita sampaikan balik kepada banyak sampai kepada Rasulullah kata apa-apa yang berkenaan dengan ilmu yang telah disampaikan Rasulullah kepada Rasulullah. Selain mana kita boleh memberikan manfaat kepada orang kita sampai. Sebab itu kalau cikgu-cikgu, ustaz-ustaz ini tuan-tuan Allah ini alhamdulillah. Walau sekadar mengajar ini. Orang boleh pakai huruf konsen ini A, B, I, U, U, N bukan I, U, U, N dengan hanya mengajarkan huruf A dengan huruf A itulah macam-macam perkataan yang boleh kita sebut dengan huruf A itulah macam ayat yang boleh kita faham cuba dari huruf A bayar untuk media dong bukan, saya bukan untuk pengajian masjid tapi bahasa kampung bolehlah sendiri jadi banyak orang. Jadi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala, apa dia kata? Idza hamma, idza hamma. Dan hadis ini kita selalu baca terjemahannya. Kemudian yang saya sekali lagi lima orang yang kita lihat insyaAllah. Idza hamma abdi bihasanati. Dan walam yakmalha kata Allah lahu bihasanati. Yang terakhir ni tuan-tuan jangan kita
berpikir kita nilai ikut angka manusia dengan 1, 10, 27 dengan berpikir angka di sisi Allah SWT tak sama sama sekali dengan angka kebilangan ini. Dan besar kajaran bila kita gambar 10 kali ganda itu dinisbahkan dengan pahala daripada Allah SWT, kita tak tahu lagi. Kalau gunakan kalkulator ke komputer dengan hadis yang paling besar sekali berkat ke kita. Kalau kata sekali ganda sahaja di sisi Allah SWT, tak mampu lagi dengan kita. Apa tahu 10 kali ganda. Gunakan menggambar pun boleh tahu kepada kita besar ni kajaran di sisi Allah SWT. Kemudian dia kata apa lagi? 10 pahala hingga 700 kali ganda. Bila kita buat kebaikan itu tadi, Allah bukan sahaja bagi 10, bahkan ada kemungkinan Allah akan gantakan lagi sehingga 700 kali ganda. Sama dengan mi'atin dia. Mana bukan 10 dia. Sebab tu setiap kebaikan yang kita buat ini, kita kata sekali kita buat kebaikan, Allah akan gandakan 10 kali ganda. Sebenarnya bukan ini kepada 10 kali ganda, bahkan itu hak Allah SWT untuk digandakan berapa-berapa. Sebab tu dalam hadis ini menyatakan kalau kata 10, bahkan sehingga 700 kali ganda. Sebab tu kita ini tuntut buatlah apa dua amal kebaikan walau sekecil-kecil, walau sekadar menyapu tahi cicak yang ada di kafe masjid, walaupun sekadar membetulkan selimut ataupun alas kaki di pintu masjid, walaupun kita nak kolekrit, tapi di sisi Allah SWT hanya Allah sahaja yang tahu kembali. Kadang-kadang itu segar kan, nak betulkan apa, kain alas kaki di bawah pintu, kadang-kadang yang putih sikit sampah dalam muka, kadang-kadang kita rasa malu lekeh sangat. Jangan sekecil apa perkara kebaikan, walaupun kecil di sisi manusia, tetapi di sisi Allah SWT ada kemungkinan itu pahala yang besar. Jadi dalam hal apalagi dia sambung lagi, wa iza hamma bisayyi'atin, bila mana seorang hamba ini tadi bercita-cita ataupun berniat bisayyi'ah dengan satu perkara yang buruk, dengan satu perkara yang tidak baik, kejahatan, dan walam yakmanha lam aktubha alaih, sehinggalah selagi mana dia tak buat niat dia tu, Allah tak akan tulis ganjaran dosa kepada dia. Niat lepas mayang ni kan, kau nak suruh selipur kodok, tengok kain selipur baru kan, lalu beli selipur taksi kan, atau asadi keluar dengan bahasa orang lah, kita boleh cari niat tu. Tapi selagi mana dia tak suruh ke selipur kawan dia, dia takkan, Allah takkan tulis, malaikat takkan tulis dosa kepada niat dia tadi. Ataupun niatnya yang lain, tengok kawan tu semayang pakai kursi, niatnya tarik kursi ke belakang kan. Jadi niat, niat macam-macam itu adalah hati kita ni. Macam-macam niat boleh kita buat. Sebab itulah bila mana kita nak buat sesuatu amal ibadah, kita perlu mentajdidkan niat kita tu supaya mengkhususkan kepada apa yang kita nak. Sebab itu sebagai mudah je kenapa kita nak semayang kena sebut pulau, nak semayang maghrib, isyak, asfah dan sebagainya, supaya niat kita khusus kepada amal ibadah yang kita nak buat. Sebab sebab hati kita ni mudah terlintas dengan perkara-perkara yang kita tak fikir. Sekali lagi dia besar kan, dia nampak dia pokok pun mungkin kalau lah di bulan Ramadhan itu menjadi penjaya dan pokok kesedap kaya pun dah Yusuf tanya orang kan, nah, ini tak lama lagi berkenaan apa? Kedengaran lah, bisikan-bisikan Yusuf tadi kan, kalau lagi mimpi Yusuf tadi, takut lagi ini kau mau sebelum sebelum Yusuf tadi, Yusuf tadi, Yusuf tadi, Yusuf tadi, Yusuf tadi, Yusuf tadi, Yusuf kan, tak lama lah tak apa. Jadi kemudian dia kata apa? Fa'in amilah katab Tuhan sayyiatin warahim. Kalau kita niat perkara yang tidak baik, kita perlu lagi lakukan, malaikat akan cantik dosa kepada kita. Tetapi seandainya kita lakukan kejahatan kita tadi, kita sungguh betul sebuah kawan kita. Bukan jalan-jalan sungguh pun tak sungguh, katai pokok amuri, atas celok kepok lagi. Mengkaya
si bos meletakkan kembali jalan kakinya. Oke, benda pulau si pulau pulau kanan. Pakai motor itu tidak pakai kaki. Tidak motor itu tidak si pota itu sakit. Tergantian itu dalam motor ke satu itu tak pun. Oke, sehingga tak pun nanti kan kaki orang benda pulau ketik esok lagi. Boleh semayang ni, esok semayang lagi. Oke, bila mana dia buat sahaja niat yang dia niat jahat, Allah akan bolehkan satu-satu. Inilah antara rahmat Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad. Sebab itulah ulama kata, kalau kata di akhirat nanti kita masih lagi muflis, itulah orang yang terlalu. Sebab kalau kita nak bandingkan ratio antara pahala buat baik dengan dosa buat jahat, mana mudah tak? Sebabnya pahala mudah tak? Tapi tuan lah kata kaya kita ni tuan-tuan rumah akhir zaman aku masuk kat saya di sini tuan-tuan timah-timah tengok dosa banyak berpahala pun kaya jadi pun Allah wala sebab tu lah kita semua pakat-pakat kena baik kena kita semua kadang-kadang kena baik lah tapi keluar-keluar orang lain tak baik lah kan kita tutup orang boleh lah tapi keluar kan main dia tutup orang kan ini dia pergi ke kedai Allah tuan-tuan. Ya, saya baru ke kedai tuan-tuan. Nak model tak banyak cair lah, sakit. Tanya kedai rak tu dia kata ada. Kalau lu mau lu telefon itu kawasan yang takap sana. Dia ada kedai rak. Pergilah tuan-tuan. Ya, beli rak sakit dia nak pakai rak. Dia nak baru satu set dan dua set. Alhamdulillah nak pakai dua set. Bolehlah pernah kedai rak. Ya, tapi kena kosong cat tadi lah. Nak cerita kan kedai tu bukan. Kedai dia orang Cina tapi yang jaga tu semua apa-apa comel baru. Kalau comel tu sepakai tak tinggal lagi. Ya. Kalau kata sen sikit dia nampak lah tu ada lagi. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita ni tuan-tuan sebagai umat Islam ya, macam baru-baru ni isu Dr. Zakir naik oh macam-macam sensitiviti lah itulah ini lah dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita tak perasan banyak orang kafir dalam negara kita langsung tidak menjaga sensitiviti kita orang Islam. Cuba bayar pakai lah. Mana cuit sikit je, nak tahu satu apa di dalam. Itu pula bila kita pergi pakai kuih, tahu pula dia sedang tahu kan? Okay? Tahu pula. Tapi mereka ini langsung tak jaga sensitiviti kita orang Islam. Tiba-tiba mana kita orang Islam tak menjaga sangat sensitiviti mereka orang bukan Islam. Sedangkan kita tuan kepada negara. Nah, sepatutnya mereka ini yang menjaga sensitiviti kita orang Islam. Jangan menjagakan orang. Nah, jangan keluar yang benda-benda yang haram secara dulu. Dan kalau orang lain. Tapi bila mana kita orang Islam yang kuat di tempat kita, kita nak kuat tempat yang kuat, kita tidak bisa mereka. Ya, ini kita kena tengok. Jadi itulah tuan-tuan, bila mana kita tengok dalam keadaan, kalau kita tengok pada hadis ini tuan-tuan, peluang untuk kita buat pahala itu lah. Tapi tak jauh, kita tahu kulit bin ajaib, kita rasa-rasa kita ni dosa banyak-banyak. Ya. Siapa dua yang akan rasa pahala itu banyak dosa. Kalau banyak kan tapi rasa ni semua tak banyak kok. Dan kalau ada yang ni mesti nak wujud lah. Dan kalau semua orang tak banyak pahala kita ada orang tak tuan. Dan tapi pahala kita dah habis di kosu ni. Yang baru buat pahala semayangkan tu orang umat pun habis yang berarti. Kan? Baru kita masuk duit dalam tabung masjid tu sepuluh ni balik tak cerita tu orang. Kapan dia ni jolok-jolok duit tak lepas masuk jolok-jolok tu. Nah, orang pun ni. Kan? Itu masalah kita ni kena banyak pun pahala tapi pahala tak habis pada semua. Nah, sebab itulah pahala kita ni perlu menegaya pun insyaAllah menerahat kita buatlah menerikan sekecil mana pun mudah-mudahan pahala itu boleh menerahat ditambah dalam tema yang amal kita. Ya, jadi kita tengok di sini keterangan. Jadi hadis itu diberitakan yang sedemikian. Kemudian saya nak bawa kepada tuan-tuan kepada setiap amalan yang kita buat ini menurut pada buku ni tuan-tuan dia terbahagi kepada tujuh. Ini yang saya nak jelaskan. Nah, yang tadi pun tahu dah biasa kita tengok hadis itu tuan biasa kita selalu tengok lah. Bila kita niat buat baik, kita dah dapat pahala walaupun tak buat lagi.
Bila kita buat terus otomatis Allah jadi akan sepuluh ganjaran pahala. Tapi kalau kita niat jahat, selagi mana kita tak buat, dosa kita akan ditulis kepada kita amalannya. Jadi hadis ini tentu menurut Imam Al-Bazzar rahimahullah taala meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda telah bersabda. Amalan terbagi kepada tujuh. Amalan, setiap amal kebajikan yang kita buat ini terbagi kepada tujuh. Menurut Imam Al-Bazzar, dua amalan mewajibkan dua balasan. Dua amalan mewajibkan dua balasan. Dua amalan, satu dibalas dengan satu. Ada tujuh kategori ini. Ada amalan pilih tempat dua amalan didapat dua ganjaran. Ada yang satu pilih tempat dua amalan dibalas dengan satu. Kita buat dua amalan kebajikan, tapi ganjarannya hanya satu. Kemudian dikatakan lagi ada satu amalan dibalas dengan sepuluh. Kita buat satu amalan diganjarkan oleh Allah Taala dengan sepuluh. Ini kita tengok ulasannya nanti. Kemudian ada satu amalan dibalas dengan 700 kali ganda ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu amalan tidak diketahui balasan ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tahu buat perkara ganjaran yang amalan. Nampak? Maknanya 2, 2, 2, 1, 7. 7 jenis amalan yang ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua amalan yang mewajibkan dua balasan, dua amalan yang mewajibkan dua balasan, yaitulah iman dan kufur. Dan iman dan kufur, iman mewajibkan syurga, manakala kufur mewajibkan neraka. Bila mana kita sebut iman, kita tahu apa iman. Ada beberapa perkara iman. Ada tujuh orang. So, jadi itulah bila kita mudah percaya kepada Allah, percaya kepada mereka, percaya kepada kita, percaya kepada segala itu-itulah yang dinyatakan keimanan dalam diri kita. Bila mana kita beriman dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dengan keimanan yang tidak berbelah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab yang di Al-Quran dan yang seterusnya, maka ganjaran yang ada syukur. Tapi ganda-ganda tentu cakap untuk lebih nak buat untuk payah. Cakap sudah bukan balikkan nama kue pasalot ya. Cakap bukan balikkan nama pasalot ya. Ini kan cakap tak jadi pasalot ya. Jadi masalah dia ya. Sebab bila mana kita jatuh beriman kepada Allah, sama sekali kita tidak akan mensyirikkan Allah SWT. Sama sekali kita tidak akan menggurkan. Sama sekali kita tidak akan membanggar atau menghentikan apa saja perkara yang datangnya daripada Allah SWT. Tapi seringkali itulah kita engkar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak menjadi iman yang mereka? Yang bila mana kita sebut kita orang yang beriman, wajib kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian bila kufur, wajibkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sebenarnya. Kufur ini bukan mesti kafir. Kufur ini menyatakan orang kafir tak kufur tak. Tak kompor, kata kawan saya masih di polis itu. Dia tak panggil kompor, dia panggil kompor. Sebab itu kan kompor. Kufur ini tuan-tuan, saudara yang Allah berikan kepada kita, kita tidak merekomi, kita tidak mensyukurinya, bahkan kita menyalahgunakan akan segala nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itulah tanda ini. Allah berikan anggota kita, panca indera kita dengan nikmat yang cukup baik. Kaki yang molek, kaki yang tak ada kaum, kaki yang tak ada kencing manis, kaki yang tak ada kencing masam pahit dan sebagainya. Tapi kaki-kaki ini tidak kita gunakan untuk datang ke rumah Allah. Sebaliknya kita gunakan kepada kepada manusia. Itu juga dinyatakan sebagai kufur kepada nikmat yang Allah. Mata yang Allah berikan dengan penglihatan yang cerah dengan penderang. Walaupun tak ada lampu, boleh jalan dalam gelap. Hebat. Tetapi ayat Tuhan sekali pun tidak dibaca. Walaupun 10 ayat, 1 ayat tidak dibaca. Tidak termasuk ke dalam surat.
dan tidak melihat kebesaran-kebesaran Allah SWT dengan mata hati yang menunjukkan menghadirkan rasa keinsafan dalam ridha. Nabi kita